Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh, teman-teman, sahabat Purwakarta di manapun berada. Kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana kegiatan petani padi sawah di Desa Mencobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman. Jadi musim kali ini adalah musim ketiga di tahun 2024, teman-teman, di mana petani tetap melakukan penanaman padi dengan sumber pengairan adalah pompanisasi. Jadi karena kondisi air di saluran irigasi sudah mulai mengering, di sisi lain petani tetap ingin melakukan pertanaman padi. Salah satunya jalan adalah dengan menggali sumur-sumur dangkal di setiap petakan-petakan sawah, teman-teman. Otomatis ini memerlukan biaya tambahan dan tenaga ekstra untuk melakukan penanaman. Jadi ini kelihatan ada lahan yang sementara diairi dengan menggunakan pompa. Jadi rata-rata setiap petani memiliki pompa berukuran 3 inci, teman-teman, untuk melakukan pengairan pada petakan-petakan sawah. Nah, ini adalah hal yang biasa bila kita mau menanam padi di musim kedua dan musim ketiga. Apalagi sekarang ini cuaca sangat ekstrim, cuaca panas, teman-teman, sehingga dalam budidaya padi kita selalu menyiapkan energi dan tenaga untuk melakukan pompanisasi seperti yang dilakukan oleh petani di desa ini memasuki musim tanam ketiga. Oke, teman-teman, mari silakan mengikuti bagaimana kesibukan para petani di desa ini dalam hal budidaya padi sawah di musim ketiga ini. Nah, ini adalah teman-teman petani, kelompok petani yang sudah melakukan pengolahan terakhir, dan ada juga yang sudah melakukan tanam manual seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan ada petani juga yang melakukan penanaman dengan menggunakan mesin tanam transplanter, teman-teman. Iya, di sini kurang lebih 200 hektar hamparan, 200 hektar ditanami padi. Jadi petani memang sudah terbiasa menanam di musim ketiga dengan menggunakan mesin pompa untuk melakukan pengairan, teman-teman. Iya. Walaupun itu ada biaya tambahan, tapi mereka masih tetap merasa untung dengan hasil yang diperoleh setelah 3 bulan ke depan nanti pada saat panen. Mereka sangat senang, sangat bangga dan bersyukur sekarang sudah bisa tanam 3 kali di desa ini dengan model pompanisasi. Para petani melakukan penanaman. Adalah proses pembajakan dengan menggunakan traktor 4 roda. Ya, jadi petani sangat beruntung tidak melakukan lagi pembajakan dengan manual dengan menggunakan traktor 2 roda, traktor hand traktor, teman-teman. Tapi mereka menyewa traktor 4 roda. Yang disiapkan oleh beberapa petani-petani senior dengan jasa yang tidak terlalu memberatkan petani. Iya. Di sini memang baru minggu ini memasuki musim tanam dan rata-rata petani menggunakan pompanisasi, teman-teman. Menggunakan pompa 3 inci, ada yang menggunakan bahan bakar solar, ada yang menggunakan bensin, dan ada juga yang menggunakan LPG untuk menggerakkan pompa mereka. Oke,
Oke, teman-teman sahabat Poraguata dimanapun berada, apa yang dilakukan oleh petani-petani di desa ini sangatlah menjadi pelajaran bagi teman-teman dan petani-petani di desa lain. Iya, karena dengan menanam padi mereka merasa bahwa mereka adalah betul-betul petani, walaupun itu hasil yang diperoleh ya pas-pasan lah, apalagi dengan tambahan modal bahan bakar yang mereka keluarkan untuk mendapatkan air, mendapatkan sumber-sumber pompa, mereka tetap antusias untuk melakukan penanaman padi sawah di desa ini. Oke, teman-teman, sahabat Poraguata di manapun berada, kepemilikan lahan di desa ini rata-rata antara 0,25 sampai 0,50 hektar dan dikelola secara perorangan, namun dikoordinir oleh kelompok tani di bawah naungan kelompok tani yang dibina oleh penyuluh pertanian lapangan yang selalu berada di lapangan, memberikan petunjuk-petunjuk teknis bagaimana melakukan budidaya padi secara menguntungkan. Jadi petunjuk-petunjuk teknis selalu diberikan, baik mulai dari pengolahan tanah, kesemaian, sampai ke penanaman atau pindah tanam seperti yang ada di video ini. Sementara melakukan pindah tanam dengan cara manual, iya, dan ini adalah pengolahan tanah dengan traktor atau kuda sementara berlangsung. Baik teman-teman sahabat Poraguata, demikian yang sempat saya update pada hari ini, tanggal 2 September 2024, di saat petani memasuki musim tanam ketiga di tahun 2024 ini, musim di mana kemarau sangat ekstrim, sangat panas teman-teman, tapi petani tetap antusias melakukan penanaman padi. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, serta jangan lupa tekan tombol lonceng teman-teman untuk selalu mendapatkan berita-berita terkini, konten-konten terbaru dari Poraguata. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan semua orang. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.